Halo teman-teman, balik lagi di channel Raja Kong. Anjir, udah lama banget gue mau bikin video, udah berapa bulan. Jadi kali ini gue mau ke toko, gue mau ngeliatin ke teman-teman toko gue yang baru. Jadi toko gue sebenarnya masih udah lama, cuman gue pindah gitu. Jadi kayak gimana toko gue yang baru, tempat yang baru? Langsung aja kita ke sana yuk, let's go. Kita mau ke toko naik ini baru dipoles sama teman gue di at Binoe Project biar lebih jelas ya, kita lihat di luar yuk. They say Mike's about to blow them. Tell me something that I don't know. With the crowd bouncing like goggles, you can come on the tour bus, just please no photos. But they're all like Soma, 'cause we be going off on the off nights. 'Cause I've been on every single song I put my pin on. No. Jadi ini dia nih. Ini tadinya ini bercak gitu ya, kayak ada jamurnya gitu, tapi sekarang udah kinclong. Nih, bolesnya di Binoe Project. Ini hilang nih gara-gara adik gue jadi DV doang. Yang sebelah sini juga hilang. DV doang, gak ada 150, tapi keren juga sih begini. Sampai kaca spion aja bening, gak ada sama sekali ininya ya. Gak ada jamur sama sekali. Cakep banget emang, mantep banget Ari. When I met you in the summer. Nah, jadi ini toko lamanya, toko barunya ya. Jadi ya cuman kecil sih sebenarnya, kayak gini doang. Di sini ada Vin Coffee. Nah, di sini ntar kita pasangin banner nih, bannernya kayak gini nih, set. Udah jadi tinggal dipasang gitu kan. Nah, sebenarnya dari toko lama tuh cuman dari itu toko lama tuh sebelah situ. Kita coba langsung jalan dari toko lama kali ya. Nah, jadi ini toko lama nih. Ini toko lama, cuman ini patokannya ini Honda, terus situ udah deket kan, tuh deket cuman segitu doang nih, itu tokonya. Nah, langsung kita lihat yuk, kayak gimana tokonya nih. By the way nih, aduh cakep banget motor. Ya, tapi udah kotor sih, nggak masih gak. Nah, ini depannya. Coba kita masuk. They say Mike's about to blow them. Tell me something that I don't know. The crowd langsung disambut dengan Hall of Fame. Enggak sih, ini sebenarnya testeran, kita taruh sini biar yang beli gampang gitu. Dat. Terus ini etalase kita. Ini mindahinnya PR banget nih. Terus ini etalase device-nya. Testeran semua ditaruh di sini. Ini kenapa pada berantakan begini ya? Berantakan sekali. Ini lanyard Joywe Beko. Sini ada minuman dingin. Ini lagi pada main FIFA. Tuh. Ada main FIFA. Sebenarnya kita ber-AC, cuman kita kasihin kipas biar asapnya tuh nggak ngumpul gitu di sini. Nah, itu logo lama tuh. Yang di itu lama. Neon box lama. Di belakang masih ada kamar, cuman kita nggak tunjukin dia ngapain juga gitu. Buat coiling, ya gitu doang. Cuman di sini sih lebih, menurut gue sih di sini lebih nyaman ya. Ya, menurut gue sih di sini lebih nyaman karena nggak berisik gitu kan. Coba kita buka nih. Di luar tuh berisik, jadi di sini lebih nggak berisik gitu. Enaknya di sini gitu. Ini tokonya yang baru, yo.
ngomong mulut. Ya MU emang udah pasti kalah sih sama Villarreal, emang gak jelas MU. Menang 2 kali MU, fuck. Postmu dong, gue 2 kali menang anjir. What's up. Lihat temen gue lagi bikin tenda. Mau camping di dalam. Ya gak bisa di sweep, flip ya. Sorry ya, ternyata gak bisa di flip kameranya. Anjir, baik banget tuh kabul. Jadi gue mau dikasih kado sama Vinko. Baik banget tuh, tiba-tiba gue dikirimin. Tiba-tiba gue dikirimin apa, mie ayam anjir. Dikirimin, dibeli mie ayam lah. Minta kado anjir. Karena ada maunya, Kak. Ternyata temen gue mau camping. Bikin tenda. Awas lo ya, ikut masuk ke tenda gue lo. Di sini enak ya tempatnya. Iya, jadi gue lupa closing. Jadi segitu aja teman-teman videonya. Makasih yang udah nonton. And we will see you in the next time. Raja Kong, chaps.